bajunya Puan Maharani anjir. Wow. Ini sama bantal. Apa nah, satu kresek pakaian nih. Di bawah dan gue akan review dia. Ini tatan poling kayak gini nih. Masih kece puru, masih kece nih. Terus ada celana lagi nih, celana-celana anak, cewek. Ini isinya pakaian semua nih, guys. Kelihatan gak sih? Ini baju cewek nih. Lama kursinya ada. Ini baju anak yang cewek kebanyakan. Lu gimana cewek guys ya? Sebenarnya masih bisa nih dibawa ke pantai asuhan ya. Wah, ini ada bajunya Puan Maharani nih, anjir. Wow. Ini sarung bantal nih. Guling. Terus ini ada celana lagi nih warna putih bersih. Warna cewek guys ya. Ini baju-baju anak guys. Ini baju anak semua nih kelihatan guys ya. Nih, celana sempak polo guys. Padahal kita nemu sesuatu yang bagus di sini guys. Ini baju hitam. Oh, ini baju dinas malam anjir. Nih, lihat. Baju dinas malam nih, dimeri. Modelnya cakep. Ini celana udah kebanyakan udah rusak nih. Nah, ini ada legging, celana legging. Ini masih bagus banget nih. Enggak ada robek-robeknya nih. Terus ini baju. Baju ya. Enggak ada sesuatu nih. Ini baju olahraga nih. Apa nih? Kayak baju. Celana nih. Baju-baju anak nih kayaknya gue pernah direquestin kayak gini. Baju-baju batik anak ini kecil. Ini kebanyakan baju anak ya, lihat ya. Ini baju jas putih. Ini baju anak juga nih, masih keren parah. Banyak baju anak ya, sih, baju pramuka. Cepat-cepatin aja nih, enggak ada yang. Ada yang bagus sih guys, ini baju anak masih bagus banget nih. Timika guys. Baju anak semua ini. Gak ada nih gue sesuatu yang. Oh, ini celananya sepasang yang tadi guys ya. Nih, I love you Timika. Ini pasangannya nih. Masih bagus banget ya. Ini baju putihnya nih. Baju juga. Ini baju cewek nih, anak umur 1 tahunan. Oke, udah kita buang aja nih. Ini juga baju cewek nih. You can see gitu guys ya. Baju hari-hari di rumah guys. Oke, segitu aja hasil review kita nih.